apa salahnya kalau warga asing mereka punya bahasa? Fina lagi, Fina lagi Gunung Semanggu. Itu warga negara China, bukan rakyat Malaysia. Kita sendiri kan luar negara, ada tak yang tidak diberikan? Fina lagi Gunung Semanggu. Tunjuk bukti itu warga negara Malaysia. Tunjuk bukti. Tunjuk bukti. Jangan tomahan dengan Fina saja, bohong. Tunjuk bukti. Inilah kualiti ikut ketua pembangkang daripada PAS. Menjawab soalan itu. Selalu buat fitnah-fitnah. Tengok kelau ni. Kali kalah berapa banyak kali. Kes fitnah. Akhiat dengan gambarnya. Daripada Teluk Intan. Beranilah. Bangilah lagi. Itu warga negara China. Bagi bukti. Bagi bukti. Tunjuk warga negara Malaysia. Okey. Ni kita nak minta kajian khususnya dalam negeri Perak, kita menambahkan peruntukan dan aktiviti untuk pernah kita bercakap ini, untuk ni perpaduan nasional, integrasi antara kaum ni kita kena buat. Kita kena buat betul-betul dan kita kena ajar balik subjek sejarah. Sebab tu subjek sejarah itu menjadi wajib untuk diajar untuk orang SPM dan bahasa Malaysia. Dan kita kena mengambil tindakan tegas siapa yang tak tahu sejarah supaya tidak boleh berada dalam ini. Rosak negara kita. Lari daripada arus perdana. Rosak. Sebab tu kita kena ajar balik ni macam mana kompetisi kaum yang ada ni, berbagai kaum yang kita terima dalam negara kita ni. Kita kena faham mana asal-usulnya. Kita kena faham bagaimana artikel 153 terwujud. Baru kita ada keamanan. Kalau kita tak faham dia jadi masalah. Boleh pula kita bercakap ni, kita jangan terikat dengan perlembagaan. Ni apa ni? We are lawmaker. We are lawmaker. Itu yang nak kena cerita. Sebab itu saya nak cerita ni. Tuan Ani ni, akhirnya. Saya nak bercakap juga tentang isu yang berlaku dalam negara kita, pencemaran dalam negeri kita yang dicintai. Ni, Menara Condong. Kan? Dalam Menara Condong. Yang kita tahu, isu sebenarnya. Isu sebenarnya adalah kesalahan mengibar bendera lain dan menjadi kesalahan di bawah akta perlembagaan dengan jelas. Sampai nama saya dipetik dalam parlimen. Mengapa polis tak ambil tindakan? Yang berhormat, apa salahnya kalau warga asing mereka menyebar bendera lagi, Fina lagi Gunung Semanggu. Itu warga negara China, bukan rakyat Malaysia. Kita sendiri kan luar negara, ada tak yang tidak diberikan? Fina lagi Gunung Semanggu. Tunjuk bukti itu warga negara Malaysia. Tunjuk bukti. Tunjuk bukti. Jangan tomahan dengan Fina saja, bohong. Tunjuk bukti. Inilah kualiti ikut ketua pembangkang daripada PAS. Menjawab soalan itu. Selalu buat fitnah-fitnah. Tengok kelau ni. Kali kalah berapa banyak kali. Kes fitnah. Akhiat dengan gambarnya. Daripada Teluk Intan. Beranilah. Bangilah lagi. Itu warga negara China. Bagi bukti. Bagi bukti. Tunjuk warga negara Malaysia. Saya minta diambil tindakan. Kalau nak maklumat, bagi kita untuk membuktikan bahawa yang mengibar itu adalah China Malaysia. Carilah bukti sendiri. Sampai Gunung Semanggu Pina, ahli parlimen Teluk Intan ada terlibat dalam program itu. Okay, itu. Apa salahnya? Dengan itu saya meminta. Saya meminta kerajaan. Kerajaan pada hari ini. Dan saya ni Ayah Ahmad Muhammad. Perintah tetap. Datuk yang dipertua. Perintah tetap. Ucapan saya. Datuk yang dipertua. Ucapan saya diambil daripada luar konteks. Sekejap. (40)(3A) Seseorang ahli hendaklah bertanggungjawab atas kebenaran kenyataan dan isi kandungan ucapannya. Kalau Gunung Semanggu kata itu warga negara Malaysia, you yang kena buktikan. Bukan kami yang tunjuk. You tunjuk mana rakyat Malaysia. Tunjuk gambar. Tunjuk sekarang juga. Kalau tak ada, tarik balik. Okay, after that, I will give this next list to the police untuk buat siasatan. Okay. Semua demo sikit lagi. Semua duduk dulu. Sekejap. Saya cakap. Speaker cakap. Semanggul, Astaka has a point. Dia dapat dengan izin. Nanti dulu. Dia ada point. Bila bangkitkan, bila kita buat tuduhan, kita kena buat bukti. Kita yang keluarkan bukti. Bukan kita tuduh, orang yang tu kena keluarkan bukti. So, on that point, kerana dia ni lari jugalah daripada kita punya bajet ni kan. Jadi, bila dia dah bangkit ke 43. Jauh lagi. Sekejap. Saya tengah bercakap. Speaker tengah bercakap. Nanti dulu. Jadi bila bangkit-bangkit tu. Sama ada saya percaya Semanggul. Lain semua dah okey. Cuma dia bab itu.
Semanggul kalau boleh tarik balik sekali lah. Kan itu, ini bukan platform dia. Saya faham. Saya faham bahawa Semanggul kerana agak peribadi dalam isu itu, terlibat secara peribadi. Jadi saya faham untuk platform tu. Tapi kadang-kadang dalam ucapan tu kita jangan terbabas sikit lah. Tapi tu dah terbabas sikit. Bila 43A disebut untuk dia ada point. Here's a point, okay? I'm very fair. I'm the speaker, dengan izin. I'm very fair. So kalau Semanggul rasa dah terbabas sikit kat situ, tak boleh nak keluarkan bukti yang betul, kata tarik balik saja. Okey, terima kasih Dato' Yang Dato' Yang Dato'. Terima kasih Dato' Yang Dato'. Ini saya dengar ucapan dan kita telah buat siasatan. Beberapa nama ini adalah orang tempatan. Sehingga kita sahkan, sama-sama kita sahkan. Saya minta pihak berkuasa, pihak polis ambil evidence daripada saya, kita sahkan. Okey, Semanggul. Dan kalau macam itu, buat, kita boleh buat persidangan kalau, lain. Sekiranya salah saya salah, Dato' Yang Dato', kita tarik balik. Okey, okay, Semanggul. Kalau macam takkan tu, kita nak nyata ni, takkan kita nak nyata apabila menghina Islam. Oh, orang ini OKU, kita terima. Sekejap, sekejap. Apabila kibar bendera, mereka ni daripada China, kita terima. Saya faham, nanti kejap, sekejap, sekejap, sekejap. Saya cakap, selama, sekejap. Saya faham, ni. Tapi isu ini agak emotif. Tapi itu dah lari lain lah, itu topik lain pula lah kan. Tapi saya rasa cukup setakat itu, isu itu masuk isu lain. Sila Semanggul. Okey, tak apa. Saya rela kalau nak bawa masuk kepada apa jawatankuasa, saya rela. Saya akan takkan tarik balik. Jadi saya nak petik sini. Tak ada siapa sebut pun pasal jawatankuasa Semanggul. Nama saya disebut dengan jelas oleh ahli parlimen DAP Jelutong, SS Raya. Dia sebut nama saya. Tapi sebut di parlimen, saya tak berupaya nak lawan parlimen. Nanti saya nak cerita agar kerajaan mohon Gunung Semanggul tarik balik dahulu sebelum beliau sambung dengan kenyataan beliau. Speaker dah buat ruling tadi. Okey, semua duduk. Semua duduk. Semanggul, sekejap. This is speaker punya floor. Okey, saya anggap isu itu tadi pun dia dah kata dia nak bagi, dia dah ada bukti dan dia nak laporkan kepada pihak berkuasa. Jadi itu platform mana bila sebut itu, ini bukan platform dia. Platform dia di luar lah nanti. Ya? Jadi saya minta, saya punya ruling ialah proceed. Dan dia berkata kalau dia salah, dia tarik balik. So, kita terima itu sebagai dalam Dewan. Okey. Terima kasih. Semanggul, kita nak proceed. Keadilan. Kita nak perkara yang betul berlaku. Kemudian saya pula di-highlightkan kerana perkawanan. Okey, dia betul. Ini Dato' disebutkan Speaker nama saya. Kata, dan saya mohon maaf kepada yang amat berhormat Menteri Besar sahabat mengapa saya. Bukan bercam. Semanggul tengah bercakap, Wabi. Bukan bercam je sayang kepada yang amat berhormat. Saya lagi sayang orang kampung saya, kota ni. Kan? Sila teruskan. Ini lah topik budget. Sayang, tapi you kata MB biadab. Siapa yang biadab? You gelar MB sebagai biadab. Gunung Semanggul kata MB biadab. Sayang macam itu ke tu Gunung Semanggul? Itu dia ambil dua kontak awak. Awak emosi dengan. Sana kita sayang. Itu yang sayang dengan MB. Tak. Kenapa risau sangat Semanggul saya? Okay. Semua duduk. Okay, semua duduk. Okey, sebab itu Semanggul yang amat berhormat, yang amat berhormat, please proceed yang lain. Okey, dah nak betul ni. Saya ucap terima kasih. Kan, kalau terasa atas ucapan saya minta maaf. Sebab tu dia sahabat saya tahu dia agama dia tinggi. Kan, saya minta bantuan Mahathir dia bagi. Kan. Okey. Kan, saya minta ni speaker bagi pula kereta baru kat pemagang. Mana nak cari macam ni? Okey. Sebab itu saya kata dalam ucapan saya, yang matanya macam saya, kulitnya macam saya, darahnya macam saya, sudah pasti ramai yang sini macam saya. Benar? Sebab itu saya minta supaya kita sama-sama bangun menentang pengkhianat yang membawa orang asing mengibar bendera dalam negara kita. Gunung Semanggul, kalau kami macam Gunung Semanggul, malu. Malu sangat kalau macam Gunung Semanggul. Hari-hari buat fitnah kat luar, kalah kes saman berapa? Kami tak nak macam Gunung Semanggul. Setakat duduk. Tahun lepas dah kalah berapa kes saman dah? Sekurang-kurangnya 2-3. Jadi maksud yang amat berhormat, yang berhormat Gunung Semanggul, ada tak?
Teruskan. Program-program untuk kita buat pelancongan, menarik pelancong dari luar negara, mereka tidak dibenarkan untuk kibar bendera mereka. Manggul, adakah Manggul, itu satu Manggul, negara atau betul. Satu negeri? Kita boleh adakan program-program yang tertib. It mentioned clearly, it mentioned clearly, anyone kibar bendera, tak kira lokal ataupun abroad, adalah menjadi satu kesalahan. Is it clear tau? We are not asking the local ke tak? Kenapa pertahan saya? Okey. Luar negara. Semua duduk. Semanggul. Ina. Ha? Supaya kerajaan kita menangani perkara ini. Masih isu lain. Dengan tiri. Okey, I'm clear. Nak landed. Kan? Nak landing. Ni kita ambil dengan perjalanan. Semanggul. Kita tengok dalam ucapan itu. Yang pertama. Kenapa? Semanggul. Ada duraian buat secara live. Ikoning. Ya. Buat secara live. Dua. Patih. Tiba-tiba apabila isu ini naik, maka dia padam. Dan kita nampak gambar. Ada dua orang, ahli Parlimen Teluk Intan dan juga ahli Dewan Undangan Negeri Pandamang. Meletakkan dengan jelas. Ini ada bukti. Ni. Semanggul, duduk. Saya faham benda ni agak emotif, tetapi apabila kita ada adab dalam dewan dalam berbahas, kita pun tak boleh sebut nama-nama ahli-ahli, terutama ahli-ahli yang berhormat daripada parlimen yang tidak ada dalam dewan dan dia mungkin tidak ada kesempatan untuk mempertahankan diri mereka. Sebab itu saya kata, you have made your point. Sudahlah. Move on to your next to the next point. Masa pun dah dekat habis dah. Jadi, boleh tak? Boleh dan teruslah. Dan terus. Jadi di atas semangat patriotik, di atas semangat sayangkan negara kita, di atas semangat cintakan negara kita, saya nak bersama-sama ini mendapat pengesahan yang ada dalam ni. Kita nak mempertahankan kedaulatan dan kita sama-sama menentang supaya dihukum mereka yang terlibat dalam mengibar bendera dalam negeri tanah cinta kita ini. Supaya bangun, saya minta kawan-kawan yang menyokong saya bangun. Kita nak tengok siapa yang menyokong, siapa yang menyokong belah sana. Sebab itu saya minta supaya yang batu sama darah Acik. Saya orang sana. Tempat guna semanggul. Mari kita guna semanggul. Dengan ini, Tuan Speaker. Guna semanggul. Saya menyokong undang perbahasan ini. Sekian, terima kasih.